Okey, sekarang ni kita berada di Cyberjaya Sejati Lake. Okey, Sejati Lake. Okey, rumah klien ni kita ada buat kerja-kerja pemasangan lampu dengan kipas dan tuan rumah minta kita sekali untuk buat checking. Okey, checking sistem pembumian. Okey, jom. Rumah ni rumah baru eh. Jom, kita nak tunjuk. Okey, dekat rumah ni dia ada dua earth chamber. Okey, dia ada dua earth chamber. Biasanya ni satu untuk elektrik, satu lagi untuk network. Kita dismantle kabel earthing pada DB. Okey. Kita tengok dia punya bacaan reading, rintangan berapa kita dapat eh. Okey, earth voltage kosong. 0 volt normal. Okey, nah, cun. Ini maksimum 20 ohm tapi reading yang kita dapat sekarang 0.16 ohm. Maksudnya 0 ohm. So perfect. Sini memang cantik lah reading ni. Okey. Yang tu earth chamber untuk network. Okey, yang ni earth chamber. Earth chamber untuk network. Sebelah ni untuk elektrik. Okey, jom kita tukar eh. Okey, yang ni yang kita ambil bacaan untuk elektrik punya. Okey, DB punya distribution box atau dalam bahasa Melayu a chamber kotak pengagihan elektrik. Okey, jom kita tengok dia punya bacaan reading dia berapa kita dapat. Bacaan reading earth voltage 0 volt. Okey, perfect, tak ada masalah. Voltan dalam bumi tak ada masalah. Okey, yang ni maksimum 20 ohm. Ini pun sama, perfect. Kita dapat 0.18 ohm. Okey. Kita tengok 200 ohm. 0.2. 2000 ohm. Okey, 0 ohm. Okey. Sebab ini tinggi ni, spek dia 2000 ohm maksima. Okay, untuk bagi cantik, kita limitkan dia punya range within 20 ohm sahaja. So, ini kita dapat reading dia. 0 ohm lah. So, memang perfect rumah ni. Earthing memang cantik. Okay, sekarang ni kita berada dekat bawah tangga eh. Bilik store. Okay, bilik store. Dan ini dia punya DB. Okay, DB 3 fasa. So, yang ni main switch 63A. Okay, 63A. Sebelah dia ni 40A, C40. Yang ni SPD, Surge Protection Device. You nampak tu dia hijau. Okay, dia hijau maksudnya dia dalam keadaan baik. Okay, yang ni sebelah ni, yang ni RCCB 30MA. Okay, nampak eh? 30MA. Yang ni untuk litar kuasa. Litar kuasa ni maksudnya plug lah lebih kurang. Okay, ataupun Swiss socket outlet 13M. Okay, litar kuasa. Litar kuasa ni dia cover untuk circuit yang ni. Okay, untuk row yang ni litar kuasa eh. Okay, untuk row yang ni litar kuasa. Lepas tu untuk row yang ni dan juga yang atas ni, ini litar cahaya. Okey. Litar cahaya ni maksudnya dia merangkumi kepada poin lampu, poin kipas. Okey. Ni poin lampu, poin kipas C10 ni. Okey, nampak ni C10. Poin lampu, poin kipas. Lepas tu ini water heater. Water heater pun nampak ni. Pakai 25A, 10MA. Okay, water heater tak ada masalah eh. Sebab dia pakai kabel 4mm. Okay, dia pakai kabel 4mm. Okay, dia ada 4 biji water heater. Maksudnya dia ada 4 biji lah, 4 unit RCCB untuk point water heater. Okay, untuk C63 ni, C63 ni main switch untuk bahagian dua row yang ni. Ok,
Okay, dua row yang ni untuk water heater, aircon dan juga litar cahaya. Semua dalam ni, row yang ni. Okay, yang ni untuk litar kuasa C40. Okay, C40. Cumanya untuk peringatan kepada tuan rumah lah. So untuk maintenance ni paling penting dalam lebih kurang setahun sekali kena check semua skru pada apa main switch dia, RCCB, SPD ni semua kena maintenance. Okay, lama-lama dia boleh longgar balik skru ni. Ini kabel neutral. Okay, ini kabel bumi. Lepas tu SPD. SPD ni macam mana kita nak tahu dia rosak? Bila mana dia warna ni berubah jadi merah. Maksudnya dia dah kena sambar dengan kilat. Ni dah rosak. So boleh buka cartridge ni, tukar yang baru. Tapi kena cari jenama yang sama jugalah. Pekat. Okay, jenama ni. Okay, untuk RCCB, maintenance dia mudah je. Kena tekan. Bila tekan, dia kena trip. Ha, kalau yang ni, pengilang kata, test monthly. Setiap bulan kena test. Kalau rajin lah. Kalau malas, setahun sekali. Okay, yang ni pun sama. RCCB ni, okay, pengilang kata, test bulan sekali. Okay. Untuk RCCB water heater pun sama. Semua sebulan sekali. Okay. Tekan, mesti trip. Wajib trip. Kalau tak trip, ada masalah. Okay, ada masalah. Okay, sama ada kabel bumi putus ataupun RCCB tu dah rosak, dah jam. Okay. Yang lain-lain tak ada masalah. Okay, nampak ni? Ini kabel bumi. Dia pakai kabel. Kabel saiz berapa? Ah, ini. Dia pakai kabel saiz 16 eh. 16 SQMM. So, besar eh. Memang terbaik lah developer ni. Okay, lepas tu dia ada tagging semua. Cantik. Okay. Yang ni tak ada masalah ni. Okay. Yang ni dia pakai litar gelang. Okay, sebab tu ada dua kabel. Okay. So kita dah check. So DB dia memang perfect. Tak ada masalah. Okay, itu sahaja.